kembali lagi bersama Luna Farms. Sekarang aku mau make upin ini bibinya Neng Indri yang lagi viral itu ya, yang lagi viral di vlognya Pak Deddy. Jadi ketan viral. Aku mau make upin bibi aku. Jangan lupa tonton terus di YouTube Luna Farms. Bakalan jadi apa dan adat apa? Tunggu ya. Dadah, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke semua apa ya, orang. Semua orang terserah. Nah, inilah peralatan semua yang sudah disiapkan oleh Neng Ogem. Ya, kita lihat ya nanti saya jadi apa. Nah, mudah-mudahan makin viral ya, geng. Jangan lupa pokoknya ya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, kalau misalkan teman-teman request video apa, silakan komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alat tempurku semuanya. Jadi kalian harus tonton sampai selesai. Gimana hasilnya? Pokoknya jangan di skip. Kalian harus nonton sampai beres. Oke, ini alat tempurku semua, alat perangku. Oh ya, pokoknya jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, ini modelnya bibi aku sendiri. Yuk kita mulai, mulai. Oke, sekarang mulai pakai foundation. Wow, putih banget guys. Serem ya guys kalau lihat kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, tenang aja guys. Ini cuman kalian harus tonton sampai selesai biar kalian tahu hasilnya kayak gimana. Jangan sampai kalian skip ya. Oke, sekarang lagi pakai eyeshadow. Aduh maaf guys, aku ngomongnya belepotan. Eyeshadownya aku pakai warna coklat ya guys, karena bajunya warnanya mocha, jadi aku pakai warna coklat. Oke, pasang dulu mata. Tep, bulu mata, pasang bulu mata. Yuk, mari. Maaf ya guys, ini agak lama karena make up itu butuh konsentrasi yang full. Jadi aku lama. Apa sih? Klik. Oke guys, pokoknya kalian jangan bosan harus lihat terus video Luna Farms. Jangan sampai di skip, kalau di skip kalian bakal nyesel deh. Sekarang pemasangan alis, aku mix alis pakai warna coklat sama hitam ya guys. Terus ini paling lama. Aku bikin alis paling lama karena benar-benar harus ngebentuk itu harus benar-benar. Aduh, yang di make up ini ya batuk guys. Sorry ya guys ya, wah ini badan aku sumpah gede banget ya guys. Gede banget. Terus pokoknya tunggu di tap, diaplikasikan semua biar menjadi cucuk merkucuk. Kalian jangan skip, harus tonton sampai selesai biar tahu hasilnya kayak gimana. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke, selalu dukung Luna Farms.
Terima kasih. Nanti aku lanjut lagi ngomong ya guys. Ini kepanjangan, aku jadi bingung ngomong mau ngomong apa lagi. Ya Allah maaf ya, Balelul. Oke, sekarang pakai highlighter. Highlighter. Nah, apalah itu, pokoknya yang bikin glowing-glowing manja ya, sis. Maklum, aku orang Sunda, jadi belum apa ya? Belum cukup pintar untuk berbahasa Inggris. Aduh, sekarang pakai eyeliner. Cantik ya sih, sudah mulai kelihatan cantiknya, aura-aura pengantinnya keluar, padahal ini udah nikah loh. Oke, sekarang pakai lipstick. Aku pakai lipsticknya warna nude, tapi nanti tengahnya aku aplikasikan pakai warna merah. Jangan di skip, oke? Biar tahu hasilnya kayak gimana. Cucok markucok. Oh ya, bibi aku juga ini punya channel YouTube juga ya, namanya Rumah Neng Sri. Nanti aku cantumin di deskripsi di bawah. Jangan lupa subscribe. Okay. Selalu dukung channel Luna Farms dan channel Rumah Neng Sri, oke? Sabar ya guys, ini emang agak lama pakai lipsticknya. Kita aplikasikan pakai warna merah di tengah. Cocokkan mantap guys. Oke, aplikasikan terus. Sekarang kita pakai celah mata bawah biar lebih kebuka matanya. Pakai glitter-glitter manja ya, Em. Duh, bibiku sibuk ya, sis. Ha, ini hasilnya. Make up Uci Ogem. Oke, sekarang kita mulai pemasangan kerudung. Ini temanya apa ya? Temanya apa? Kan udah tahu, ada judulnya di depan segala. Ngomong temanya apa? Kita mau pakai tema sigar Sunda karena kita orang Sunda asli. Nih, mulai pemasangan sigar Sunda. Make up Purwakarta. Oh, cucok. Ini bajunya baju Asipa Wedding Organizer. Make upnya by aku ya. Dan modelnya bibi aku sendiri. Ini bajunya, sigarnya disponsori oleh Asipa Wedding Organizer. Wow, mantap kan? Itu bajunya keren banget loh guys. Baju kebayanya keren banget, sumpah. Warnanya cantik banget, mocha. Dan aksesorisnya semuanya disponsori oleh Asipa Wedding Organizer. Mantap. Ini pakai melati. Melatinya yang asli ya guys, bukan yang palsu. Dia masih seger banget melatinya. Mantap. Kita tunggu sampai beres. Lama ya, karena harus benar-benar hati-hati masangnya. Kalau nggak hati-hati nanti kecolok. Kecolok nanti kan kasihan pengantinnya kalau kecolok jadi riet.
Emang lumayan berat ya kalau pakai ini, apa sih adat Sunda tuh, lumayan berat nih pakai sigernya. Mulai makeupnya glowing ya sis. Sekarang mulai pakai siger ini nih yang berat ini. Sigernya cucu banget, bagus banget. Dari Asifa Wedding Organizer, dari Pasawahannya, WO terkenal di Pasawahan, di Purwakarta terkenal banget. Oke, cantik banget, masya Allah. Bentar lagi mau hampir beres. Allah, subhanallah ya, bibiku cantik banget. Padahal dia udah nikah loh. Tapi aura pengantinnya tuh terpancar gitu auranya. Best pokoknya ya. Glowing, glowing, manjain. Sekarang pakai tusukan, tusukan. Lebih glamor, glamor. Keren banget ya sis, aksesorisnya emang best banget. Siva Wedding Organizer cucu. Tadi aku mau pasang di belakang dua, tapi enggak deh, aku cabut lagi. Jadi aku pasang semuanya di depan. Wow, colok-colok manja itu agak hati-hati ya guys. Enggak sampai kena kepala kok, soalnya aman, aman tuh. Yes, mantenku, mantenku cukup sekali ya sis. Mantennya ini bibinya Indri, sudah beres di make up sama aku tuh hasilnya. Bentar. Kira-kira siapa yang jadi korban aku selanjutnya?
angin. Foto gitu dong.